Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Nah, gimana kabar sahabat semua di sana? Hari ini aku ada di PGR apa nih? Japan ya. Di PGR Japan kali ini aku hanya ingin berbagi informasi untuk mengklaim karakter dan coating dari Arisa. Itu ya satu set lengkap karakternya, coatingnya, profilnya, weaponnya semua lengkap ya. Dan karakter ini adalah karakter yang gratis bisa kalian dapatkan dari dorm stage ya. Dan karakter Arisa ini merupakan support physical terbaik untuk saat ini ya. Oke, kita lihat di sini dia settingnya seperti ini. Nanti weaponnya bisa pakai weapon yang bintang 5 ataupun signature dia. Kalau signature itu kelebihannya menambah ada ekstra damage physical 10%, jadi totalnya adalah 20% ekstra physical buffnya untuk signature weaponnya. Nah, ini dia untuk karakternya sendiri bisa di farming di dorm, tempatnya sama dengan tempat kalian farming si Ayla. Jadi Ayla sama Aisha bisa farming di dorm. Hanya dua karakter itu aja yang bisa di farming di dorm. Kemudian untuk mengambil paket lengkapnya itu kalian bisa nyelesain eventnya ini ya. Eventnya sendiri masih lama nunggu di global, sekitar 3 bulanan lagi kalau kurang lebih ya, kurang lebih. Ini juga gampang banget, kalian tinggal farming dengan cara otomatis aja, gampang, nggak perlu battle ya. Kalian tinggal klik 30, klik 30 gitu aja. Untuk yang pertama kalinya bisa battle, tapi selanjutnya kalian tinggal klik otomatis aja, gampang, tidak perlu banyak keluar waktu ya. Klik 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 sampai habis si serum khususnya ya. Kalian farming terus. Nah, kalau sudah nanti kalian kumpulkan terus setiap hari poinnya bertambah, tiap hari poinnya bertambah, mungkin kira-kira seminggu atau 2 minggu kalian klaim terus setiap hari rajin ya. Dan kalian bisa tukerkan ini dengan hadiah-hadiah naik yang di shopnya. Nah, kemudian juga kalian klaim special rewardnya di sini yang ada di event tersebut untuk nambah-nambah token poin yang bisa kalian akumulasikan. Oke, kalau sudah semuanya dikumpulkan, kalian masuk ke shopnya di sini. Dan di shopnya di sini ada berbagai macam material yang bagus-bagus yang bisa kalian ambil. Dan apalagi yang ada di kolom nomor 2 hadiah utamanya ini dia. Wow, di sini hadiah nomor di kolom 2-nya ada sekitar 1000 golden ticket, ada coating Ayla lengkap, Ayla Aisha lengkap dengan profil, lengkap dengan coating weaponnya bisa kalian ambil di sana. Semuanya kalian tukerin ya. Oke, ini untuk paket komplit ini kurang lebih aku 2 minggu aja ya, sabar aja. Tapi kalau mau bajunya doang sih langsung paling beberapa hari juga bisa ya. Tapi kalau aku buat kebutuhan konten, aku kumpulin semua tokennya biar bisa aku klaim semuanya yang banyak. Nah gitu nih, bagus banget. Dan semuanya gratis, hanya mengklik-klik aja ya, enggak ribet dapetin karakternya, enggak ribet dapetin coatingnya, enggak ribet, semua weaponnya juga tidak ribet. Gampang banget ya, ini material hypertune bagus banget buat upgrade dari kemampuan karakter atau upgrade power skill karakter pakai yang material hypertune ya. Untuk di global nanti masih akan datang beberapa hari lagi sebelum eventnya Lamia ya. Oke, nah ini dia, kalau sudah kalian ambil, kalau kalian klik pertama kali langsung ke sini, ke dressingnya, dia nggak akan bisa berubah ya. Nah ini, oh kenapa? Karena belum di unlock ya, paketnya sudah datang, belum kalian buka. Nah gitu, datang dulu ke item, kemudian ini paketnya, kalian buka dulu, setelah dibuka, baru kalian bisa buka bajunya gitu, kalian bisa pakai bajunya. Nah ini juga ada beberapa paket yang lain belum yang aku buka ya. Oke, kalau sudah di sini kalian tinggal masuk ke yang tadi untuk dressingnya, kalian langsung untuk pakai ya, sudah di unlock. Nah selesai. Nah ini bajunya keren banget nih, gambar petugas ya. Dan untuk bajunya itu satu set dengan profilnya, foto profilnya juga, kemudian satu set juga dengan weapon coatingnya di sini ya. Aku ganti aja. Nah, jadi kayaknya senjatanya canggih, padahal senjata bintang 5 ya, tapi kelihatan oke banget. Oke, nah kayak gini nih si Arisa dengan tag teammate-nya kalau nggak salah namanya Might ya. Oke,
Walaupun yang di global masih bersabar, nanti datangnya beberapa lama lagi, tapi nggak apa-apa untuk info aja dari sekarang ya. Oke lah, kayaknya nih kita akan coba untuk battle testnya seperti apa. Kita lihat dulu di video berikut ini. Yuk. Oke, videonya sudah kita lihat untuk gameplaynya ya, keren banget. Dan karakter ini adalah S-class gratis yang bisa kalian farming di Dorem ya. Jadi sampai di PGR Cina saat ini pun hanya ada dua karakter yang bisa kalian farming shardnya dari Dorem secara reguler, yaitu Aisyah dan Layla ya. Terima kasih sudah nonton. Subscribe, like, share, and gaul. Bye bye.